apa benefit kalau kita konsumsi kreatin dan apakah memang wajib kita mengkonsumsi kreatin? Terus gimana sih cara konsumsi kreatin yang benar dan aman? Apakah ada efek samping dari konsumsi kreatin? Terus siapa yang tidak diperbolehkan mengkonsumsi kreatin? Pertanyaan berikutnya adalah pilih kreatin atau pre-workout? Ataukah dua-duanya? Kreatin bikin rambut rontok. Pertanyaan yang lain nih, ini buat ladies ya. Apakah kreatin cocok untuk wanita? Apakah konsumsi kreatin perlu post cycle? Dan juga ini sangat viral juga ya. Apakah kreatin itu termasuk golongan steroid? Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Borneo Body Fit Center. Bersama gue, Fit Setiawan, dan kali ini kita bakal bahas apa ya? Karena banyak banget yang minta tolong dibahasin soal suplemen kreatin, so tema kita kali ini soal penggunaan kreatin ya. Gue nggak review suplemennya ya, tapi gue reviewnya itu soal kreatinnya. Ya, walaupun sebenarnya ini udah banyak ya di YouTube ya, ataupun di IG atau sosmed yang lainnya itu yang ngebahas soal kreatin ini. Tapi tetap gue berusaha mencari informasi yang lebih tajam soal kreatin ini. Apa benefit kalau kita konsumsi kreatin dan apakah memang wajib kita mengkonsumsi kreatin? Apakah ada efek sampingnya dan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya seputar kreatin? Jangan kemana-mana ya, tetap pantengin video ini sampai selesai. Eits! Buat kalian yang pada belum subscribe, minta tolong ya subscribe dulu ya di channel ini ya. Apa itu kreatin dan mengapa harus kreatin? Bab 1, pendahuluan. Woi, karena biar kalian semua itu pada ngerti dulu di awal ya. Soalnya nih, kalau di awal ini aja kalian itu ndak ngerti atau langsung jump atau lompat ke menit-menit berikutnya, kemungkinan bakal banyak pertanyaan di otak kalian atau kalian nggak ngerti atau kebingungan. Kecuali ya kalian itu udah ngerti semua tentang kreatin ya, jadi bisa skip video ini. Oke, siapin kopi hangat kalian dulu ya biar fokus dan perbaiki posisi duduk kalian. Tarik napas dalam. Yuk kita mulai pelan-pelan. Kreatin ini adalah salah satu alat bantu ergogenik yang paling populer dan yang digunakan oleh para pengunjung gym karena kemampuannya untuk meningkatkan suplai kreatin di dalam otot, dan hasil akhirnya itu mereka mendapatkan peningkatan kinerja saat latihan beban. Alasan kreatin ini sangat populer bagi orang-orang yang ingin menambah massa otot itu karena perannya dalam ketersediaan energi. Sebut saja ATP ya, atau adenosin trifosfat. Ini adalah bentuk energi yang digunakan tubuh kalian untuk bahan bakar hampir setiap proses kerja di dalam tubuh kalian itu. Dan tanpa ATP ini, tubuh kalian itu nggak maksimal melakukan kegiatan apapun itu. Nah, kontraksi otot itu didukung melalui penggunaan ATP atau adenosin trifosfat. Ketika satu molekul ATP ini digunakan, kemudian bakal dihidrolisis menjadi ADP dan fosfat inorganik. Karena suplai ATP yang terbatas pada otot dan dibakar dengan cepat selama latihan beban dengan intensitas sedang sampai tinggi, so bakal ada lonjakan kebutuhan untuk meregenerasi ATP. Karena stok ATP-nya tadi itu udah banyak digunakan ya. Nah, pasokan ATP ini itu dapat diregenerasi menggunakan kreatin fosfat atau yang namanya fosfokreatin. Tapi kalau tubuh kalian itu nggak dapat memenuhi suplai ATP lagi karena terbatasnya fosfokreatin yang ada di dalam tubuh kalian, so inilah tahap dimana kalian bakal ngerasain power itu ngedown. Atau di menit awal powernya banyak dan baru beberapa menit udah lesu atau udah habis tenaganya. Atau ada juga yang di menit awal memang nggak mampu ngangkat beban yang biasanya itu kalian mampu ngangkat bebannya. Atau juga latihan beban kalian itu stuck di beban segitu-gitu aja tuh. Sebulan, dua bulan, tapi tetap segitu-gitu aja tuh. Nggak bisa nambah-nambah. Itu karena stok ATP-nya tadi itu cuma cukupnya ya sampai beban segitu doang.
Nah, kalau persoalannya kayak gitu, memasok tubuh kalian dengan kreatin itu dapat membantu untuk meningkatkan tingkat otot fosfokreatin dalam tubuh kalian. Dan tubuh kalian pun bakal dapat stok buat menghasilkan ATP tadi ya. Nah, sampai di sini dulu udah paham kan itu apa itu ATP, apa itu energi, kenapa kita perlu kreatin ya kan? Nah, kreatin ini sebenarnya tersimpan di badan kita sendiri ya. Nah, dan zat ini juga ditemukan di daging-daging merah ya, kayak daging sapi atau seafood ya. Kreatin yang ada di badan kita itu ternyata disimpan di dalam otot ya. Ngebantu otot menghasilkan energi untuk pergerakan otot yang juga terlibat dalam pertumbuhannya. Misalkan latihan angkat beban atau latihan dengan intensitas yang tinggi. Sekitar 95% itu kreatin ada di dalam tubuh. Disimpan di dalam otot ya, dalam bentuk fosfokreatin yang kayak gue bilang tadi. Sementara ya 5%-nya itu ada di otak, ginjal, dan juga hati. Sampai sini dulu udah paham kan ya? Nah, karena kreatin itu ternyata ada di badan kita sendiri, terus pertanyaannya adalah berapa banyak kreatin yang tersimpan di badan kita ini nih? Rata-rata dalam berat 70 kg laki-laki muda itu punya kumpulan kreatin sekitar 120 sampai 140 gram. Tapi tiap orang ya punya ukuran yang beda-beda ya, tergantung pada jenis serat otot rangkanya dan juga jumlah massa otot. So, semakin banyak jumlah massa otot kalian itu, semakin banyak juga kreatin yang bakal tersimpan ke tubuh kita. Itu sebabnya orang-orang yang punya badan dengan massa otot yang gede, dia perlu asupan kreatin tambahan ya. Karena kebutuhan akan kreatinnya itu sangat tinggi. Serat ototnya itu kan banyak tuh ya. Maka muncullah yang namanya suplemen kreatin buat penunjang kreatin hariannya. Yang perlu kalian tahu di sini ya, suplemen kreatin itu banyak loh jenisnya ya. Yang familiar di telinga kita itu pasti cuma satu, kreatin monohidrat. Karena suplemen jenis yang satu inilah yang selama ini banyak diproduksi dan diedarkan oleh pihak-pihak suplemen ya. Dan suplemen kreatin monohidrat sendiri itu menjadi suplemen yang paling banyak diteliti dan juga direkomendasikan oleh para peneliti. Jadi jangan heran nanti kalau ada suplemen kreatin yang bukan dari kreatin monohidrat ya. Karena kreatin bisa kita dapat dari protein hewani, dan tubuh kita sendiri bisa memproduksi kreatin. So, kayaknya nggak perlu lagi lah ya gua pakai kreatin suplemen. Gua kasih tahu dulu nih ya. Kreatin itu ya emang ya ditemukan pada beberapa makanan. Kayak yang gua bilang tadi, daging, sapi, dan lain-lain ya. Tapi kandungan kreatin pada daging itu nggak sesuai ekspektasi kalian. Porsinya juga kecil ya, sedikit kreatinnya. Dan itu nggak cukup untuk kebutuhan kreatin tubuh, terutama orang-orang yang latihan dengan intensitas berat atau latihan beban. Terkecuali jika konsumsi daging sapinya itu dalam jumlah yang besar dengan sesuai kebutuhan kreatin tubuh. Mungkin sekilo, satu kali makan sekilo daging sapi ya kayaknya terpenuhi ya. Nah, maka dari itu para ahli membuatlah suplemen kreatin yang udah banyak tersedia untuk memudahkan seseorang mencukupi nilai nutrisi kreatin pada tubuhnya. Tanpa perlu mengkonsumsi daging dengan jumlah yang besar. Ya kita tahu sendiri daging sapi itu mahalnya kayak gimana. Nah, jika kalian bukan atlet dan kalian juga nggak perlu massa otot yang banyak dan juga kalian nggak pengen badan besar cuma badan normal yang penting nggak buncit lah ya, wah nggak perlu lah ya kalian beli suplemen kreatin karena balik lagi namanya juga suplemen ya, pangan tambahan. So bijaklah dalam menggunakannya. Nah, terus gimana sih cara konsumsi kreatin yang benar dan aman? Kalau kalian pilih fase loading, cara konsumsinya yaitu 20-25 gram kreatin per hari. Dan dosis 20-25 gram ini itu untuk 5-7 hari. Tapi kebanyakan sampai 5 hari aja ya. Tapi jangan langsung 20 gram sekali minum ya. Ini dibagi ya dosisnya 4-5 kali minum. Atau paling aman tiap 3-4 jam sekali konsumsi. Tiap 5 gramnya tadi. Nah, setelah 5-7 hari tadi, barulah fase maintenance ya, maintenance. Dan fase ini cuman konsumsi kreatinnya itu sebanyak 3-5 gram per harinya. Dan ini sampai kapan? Ya, bagusnya sampai bulking kalian itu selesai. Karena di saat bulking, kalian pasti perlu lonjakan power yang banyak. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Wajibkah fase loading kreatin tadi? Fase loading ya. Banyak orang mulai menggunakan kreatin dengan menjalani loading protokol yang kayak gue bilang tadi. 5 hari,
itu dengan dosis yang kayak gue jelasin tadi ya, 20 gram sampai 25 gram. Nah, setelah itu mereka akan menguranginya menjadi 3 sampai 5 gram per hari sebagai dosis maintenance. Cuman, satu-satunya downside jika pakai fast loading tadi, itu biasanya efek sampingnya kayak ya ada perut kembung ya, dan juga perut kram yang ringan. Intinya di masalah gastrointestinal kalian. Jadi poinnya, kalian boleh memulai dosisnya pakai loading protokol tadi, tapi itu tidak wajib. Fase loading itu hanya dapat membantu kalian mulai melihat dan merasakan hasil kreatin sedikit lebih cepat ya. Kalian boleh pakai dosis maintenance aja pas awal konsumsi. Kisarannya 3-5 gram per harinya. Cuman kekurangannya fase maintenance ini, itu adalah metode ini membutuhkan waktu yang lebih lama baru kalian merasakan efeknya. Kisaran antara 21-28 hari. Baru kalian merasakan atau menghasilkan efek ergogeniknya. Apa itu efek ergogenik? Nah, efek ergogenik ini itu yang bisa meningkatkan kinerja fisik saat latihan. Power, stamina, dan saat angkat beban kalian itu jadi naik ya. Dan juga ya naiknya bertahap ya, dan disertai dengan recovery yang cepat. So, kalian tinggal pilih mau pakai metode yang mana? Fase loading plus maintenance? Ataukah cuman fase maintenance? Keduanya benar. Apakah ada efek samping dari konsumsi kreatin? Kebanyakan orang itu aman-aman aja ya mengkonsumsinya, karena sebenarnya di badannya udah ada ya. Dalam kasus yang jarang terjadi nih ya, kreatin ini dapat memiliki efek samping, tapi jarang terjadi ya. Terutama bila digunakan secara berlebihan. Efek sampingnya kayak penambahan berat badan, ya tapi kalau bulking emang kayak gitu ya. Kecemasan, kesulitan bernapas, wah bahaya juga ya. Diare, kelelahan, demam, sakit kepala, masalah ginjal, mual, muntah, ruam, sakit perut. Tapi itu dalam kasus yang jarang terjadi. Terus siapa yang tidak diperbolehkan mengkonsumsi kreatin? Kreatin tidak dianjurkan untuk orang dengan penyakit ginjal atau hati ya. Atau diabetes. Dan juga anak-anak di bawah usia 18 tahun dilarang. Dan juga wanita yang sedang hamil atau menyusui tidak boleh ya. Juga jangan gunakan kreatin jika kalian sedang mengkonsumsi obat-obatan atau suplemen apapun yang mempengaruhi gula darah kalian. Karena kreatin itu juga dapat mempengaruhi kadar gula darah loh ya. Dan poin pentingnya adalah kalau kalian konsumsi kreatin, minumlah air yang cukup ya untuk mencegah dehidrasi. Pertanyaan berikutnya adalah pilih kreatin atau pre-workout? Ataukah dua-duanya? Tergantung kebutuhan dan target latihan kalian. Kreatin itu diformulasikan untuk membantu menaikkan power juga dan strength kalian juga, dan membantu pertumbuhan otot baru dengan rentang yang lama ya. Sementara pre-workout itu suplemen yang mengandung kafein dan stimulan lain yang diformulasikan itu untuk meningkatkan fokus, kekuatan, dan juga ketahanan otot saat latihan. Gua ulang lagi ya, saat latihan. Jadi di sini tugas kreatin itu bukan saat kalian latihan, tapi progresnya itu memerlukan waktu yang agak lama. Berhari-hari sampai berbulan-bulan ya, baru tuh performa kalian naik, power kalian naik. Makanya kalau kalian itu konsumsi kreatin pertama kali dan digunakan sebelum latihan, ya nggak bakal ada reaksi apa-apa. Nggak ada power naik, nggak segala macam lah. Beda kalau kalian mengkonsumsi pre-workout yang bakal menstimulasi dan memboost energi kalian yang tersedia di badan kalian ya. Ingat, yang tersedia. Kalau ya emang benar-benar habis sudah energinya, ya nggak bakal juga maksimal workout kalian. Terus apakah aman kalau dicampur satu scoop kreatin dan juga satu scoop pre-workout ya kan, dicampur? Silahkan kalian campur kalau mau. Kreatin itu nggak bereaksi dengan bahan umum apapun dalam suplemen pre-workout ya. Cuma di sini ada beberapa spekulasi ya. Kalau kita campur kreatin dengan kafein itu bisa menumpulkan efek ergogenik kreatin itu sendiri. Jadinya kan kasian ya, kreatinnya tadi malah nggak maksimal kinerjanya ya. Tapi ada studi lain juga yang bilang bahwa kreatin dan kafein yang dikonsumsi secara bersamaan itu nggak akan mengganggu massa otot atau kinerja kedua kandungan ergogenik itu ya. Karena faktanya ternyata beberapa suplemen pre-workout saat ini itu udah mengandung kreatin di dalam suplemennya itu. Ya walaupun nggak sebanyak yang kita kira, ya kisaran 2-3 gram lah ya biasanya ya. Ada juga ya pre-workout yang memang nggak mengandung kreatin.
Saran gue sih cari pre-workout yang memang gak mengandung kreatin di dalamnya ya. Biar kita bisa tracking ya dan mengontrol berapa banyak kreatin yang udah kita konsumsi dalam sehari. Takutnya berlebihan ya pada saat fase loading ternyata dia pre-workoutnya juga mengandung kreatin. Kan bahaya kalau berlebihan ya. Kreatin bikin rambut rontok. Ini banyak sekali ya diperbincangkan di era modern saat ini. Tidak banyak yang bisa menunjukkan bahwa suplementasi kreatin benar-benar menyebabkan kerontokan rambut ya. Faktanya adalah banyak bukti yang mengkategorikan opini tersebut hanyalah bersifat anekdot. Artinya berasal dari kesaksian atau pengalaman pribadi seseorang. Dari mana sih isu rambut rontok ini bermula? Tuh di tahun 2009 pada pemain rugby usia kuliah yang menemukan peningkatan kadar hormon yang terkait dengan kerontokan rambut setelah 3 minggu regimen suplementasi kreatin. Nah, hormon ini disebut dengan dihidrotestosteron. DHT ini dapat mengikat reseptor hormon tertentu di folikel rambut yang dapat menyebabkan siklus pertumbuhan rambut kalian itu lebih pendek. Karena pertumbuhan rambut yang lebih sedikit, so lebih banyak rambut rontok daripada yang tumbuh. Tapi, beberapa orang memiliki kecenderungan genetik untuk rambut rontok ya. Juga enzim yang mengubah testosteron menjadi DHT yang mungkin menjadi salah satu penyebab adanya rambut rontok. Gak ngerti ya? Ya udah, gua singkat nih ya. Kesimpulannya adalah bukti saat ini tidak menunjukkan bahwa suplementasi kreatin meningkatkan testosteron total, testosteron bebas, DHT atau yang menyebabkan kerontokan atau kebotakan. Karena kerontokan itu dipengaruhi pada gen, gaya hidup, dan juga multifaktor lainnya. Jadi sulit ditemukan apakah itu memang dikarenakan kreatin kah? Atau bukan, atau faktor lainnya. Perlu penelitian yang lebih lanjut dan sampai sekarang gue belum menemu penelitian terbaru. Pertanyaan yang lain nih, ini buat ladies ya. Apakah kreatin cocok untuk wanita? Sebenarnya kalau di luaran sana itu ya, cewek-ceweknya juga banyak yang make kok. Baik itu cewek yang nge-gym, pesepak bola wanita, atlet lari, sprint, dan lain-lain ya. Dan ada sejumlah kecil penelitian yang telah menyelidiki efek suplementasi kreatin pada wanita yang lebih muda. Dan hasilnya menunjukkan bahwa suplementasi kreatin secara signifikan mampu meningkatkan konsentrasi intramuskular dan juga massa otot dan kekuatan pada wanita. Ini ternyata bereaksi juga ya untuk wanita ya. Tapi apakah aman atau tidak? Penting untuk mengevaluasi rasio manfaat terhadap risiko ya. Kayak yang udah gua kasih tahu tadi ya, efek sampingnya apa kreatin tadi ya. Apakah konsumsi kreatin perlu post cycle? Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa suplementasi dengan kreatin monohidrat dalam jangka waktu yang lama itu ternyata aman. Oleh karena itu, jika kalian pengen make dengan dosis yang rendah tapi konsisten, itu akan tetap membantu sintesis protein dan pembentukan otot juga. Tapi kalau diminum secara konsisten untuk waktu yang lama, kalian mungkin bakal ngerasain titik di mana kalian bakal nggak merasakan efek yang kuat daripada sebelumnya. So, caranya adalah silahkan kalian stop dulu konsumsinya dan biarkan tubuh kalian secara alami memproduksi kreatin dengan sendirinya. Karena ya sebenarnya balik lagi di awal ya, kreatin itu sangat cocok banget buat kalian yang lagi bulking atau pengen gain mass atau fase menaikkan BB. Dan gak mungkin juga kan kalian seumur hidup kan pengen bulking atau naikin BB. Dari sini sudah ngerti ya. Dan juga ini sangat viral juga ya. Apakah kreatin itu termasuk golongan steroid? Beberapa orang lainnya juga mengatakan bahwa kreatin adalah steroid anabolik. Wah, ini ngeri, ini berbahaya nih. Wah, jangan dimakan, jangan diminum. Wah. Tapi itu hanyalah mitos, teman-teman semua. Faktanya adalah penelitian yang berjudul Clinical Pharmacology of the Dietary Supplement Creatine Monohydrate itu menjelaskan bahwa kreatin adalah 100% zat alami dan sudah terbukti terdapat di dalam tubuh kita sendiri. Jadi tidak ada kaitannya dengan steroid. Karena steroid anabolik adalah obat-obatan dengan struktur kimia yang berbeda dari kreatin dan merupakan zat yang dilarang untuk dikonsumsi oleh orang sehat. Karena steroid umumnya digunakan untuk terapi atau pengobatan medis dan ilegal untuk memiliki dan mengelola steroid anabolik tanpa resep dokter. Berbanding terbalik dengan kreatin ya, yang banyak dijual bebas, bahkan banyak yang sudah BPOM kok ya. Nah, sebelum gua tutup, perlu digarisbawahi di sini ya.
Kreatin mungkin tidak bekerja untuk semua orang ya. Kadang ada juga orang yang baru fase loading aja udah mulai kerasa powernya naik, tenaganya naik, massa ototnya naik. Kadang ada juga sampai yang fase loading berkali-kali pun tetap stuck di situ-situ aja powernya. Stuck ototnya nggak ada penambahan. Jadi tolong bijaklah ya. Kalau memang itu nggak cocok buat kalian atau memang nggak bikin progres kalian itu maksimal, leave it. Udah kenyang ya informasinya. Kalau kalian masih ada yang bingung soal ini atau yang masih ada pertanyaan di otak kalian, bisa kasih pertanyaan di kolom komentar ya, sebisa mungkin gue jawab ya. Karena gue bukan ahlinya di bidang ini ya. Ya walaupun pernah kuliah medis, tapi tetap yang namanya ilmu itu kita sambil gali pelan-pelan ya. Apalagi di zaman yang udah melek teknologi ya. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini agar kalian mendapatkan informasi seputar gym, suplemen, dan diet, dan juga informasi kesehatan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Nanti video berikutnya mungkin kita bakal bahas kreatin suplemennya ya. Suplemen apakah itu? Ya.